Penggunaan NIK sebagai NPWP. 2, sanksi. Dalam hal ini dilakukan revisi atau redesigning. 3, pajak internasional. 4, penguasaan atau pemberian kuasa dari wajib pajak kepada pihak lain, dan yang 5 penegakan hukum. Kita mulai satu-satu mengenai NIK yang sekarang menggantikan NPWP. Ini sempat muncul headline-nya, semua orang yang punya NIK sekarang harus bayar pajak. Gampang dan catchy tapi salah. Dan ini saya berharap dalam sosialisasi kita, NIK memang akan identik dengan NPWP, tapi kewajiban pajak tergantung dari kemampuan. Jadi kalau yang tidak mampu, bukannya bayar pajak, bahkan mendapatkan bantuan pemerintah. Dan nanti saya akan ilustrasikan beberapa yang mungkin lebih mudah untuk dilihat. Tujuannya NIK sebagai NPWP adalah untuk kemudahan dan kesederhanaan. Saya selalu ingat karena saya cukup lama hidup di Amerika. Waktu saya sekolah di Amerika Serikat, saya diberikan Social Security Number sebagai nomor mahasiswa saya. Sampai saya kerja, saya pulang lagi ke Indonesia kerja, kemudian saya balik ke Amerika lagi, karena bekerja di sana, saya harus punya Social Security Number. Itu masih yang sama dengan nomor mahasiswa dan SSN saya. Sampai saya kembali lagi, jadi NIK itu unik dan terus dipakai semenjak dia lahir sampai dia meninggal. Dan tidak perlu setiap kali nanti urusan KTP, nomornya lain, pasport lain, pajak lain, bea cukai lain, pusinglah jadi penduduk Indonesia itu. Jadi paling tidak untuk urusan perpajakan kita menggunakan satu NIK identik NPWP. Pada saat Anda memiliki kemampuan bayar pajak, nggak perlu minta NPWP lagi.